Assalamualaikum, apa khabar semua? Okey, kepada siapa yang tengok video part 2 tadi, so ini adalah video part 3. So siapa tak tengok lagi part 2, boleh tengok kat atas lah. So untuk video part 3 ni, kita akan cerita kempen saja. Kita tak akan cerita benda lain, kita akan cerita kempen saja. So jom kita masuk ke Facebook Ads Manager. Okey, so sini nampak kempen ni, nama hijau create. So tekan create. Ha, macam sini kata, kita balik pada kamera. Kamera sini dulu kot. Okey. Okay, ada 6 jenis. Ada 6 jenis campaign, iaitu awareness, traffic, engagement, leads, ad promotion dengan sales. Okay. Yasin try terangkan dengan bahasa yang mudah dan cepat supaya video ni tak melalut. Hopefully semua orang faham kot lah. Okay, so kita balik ke kamera ni lagi. Sebab kamera ni dia cerah sikit. Yang ni dia gelap kan. Kalau berpasang ni gelap sikit. Tidak apa. Okay. Awareness ni, kalau dulu Facebook dia pecahkan kepada, dulu tahun zaman Power Editor dulu kot ke, sebelum Power Editor, sebelum ada Meta, dia ada pecah. Dia ada 3 jenis kolom. Awareness, lepas tu ada engagement kat tengah, lepas tu ada sales. Tapi dulu tak nama sales, nama conversion. Dulu conversion, apa atas benda. Lepas tu traffic engagement dalam satu sekali, leads pun dulu ada sale, ad promotion duduk dalam tengah tu. Brand awareness, awareness dia pecah pada 3. Dia reach dengan ni. Tapi benda yang sama je. So sekarang dia dah collab fully. Apa faham lagi? Setakat ni masih faham lagi. Okay. So awareness ni, saya akan pecah benda sama juga. Saya akan buat benda macam Facebook dulu. Walaupun sekarang dia satukan, saya nak terangkan supaya orang faham. Awareness ni, bahasa mudahnya, orang tak kenal lagi yang punya produk. Bahasa mudahnya orang tak kenal. So kita nak bagi awareness supaya orang tu tengok. Dia macam kita ambil flyers, kita pegang flyers, kita bagi kat dia. Flyers, flyers contoh. Boleh. Okay, kita ada kertas. Kita bawa kertas, kita bayar Facebook. Aku ada RM5 ni. Aku ada RM5 satu hari ni. Hang tolong bagi set kepada klien aku ni. Dia pun tak kenal, hang bagi dah. So berat mana dia bagi kepada semua orang. Basically macam tu lah, supaya orang tahu hang ada dekat sini. So business yang macam mana sesuai brand awareness, semua business sesuai. Tetapi kena ingat, brand awareness mostly dia lebih kepada bakar duit yang gila-gila babi ya. Memang bakar kau-kau, dia akan bakar gila-gila sebab dia macam bagi kepada semua orang. So basically macam tengok lah, dia akan cakap, dia akan sesuatu reach lah. Macam saya kata dulu, dulu ada reach, ada brand awareness, store lah dulu. Mungkin store location. So basically siapa yang ada kedai, sesuai lah brand awareness. Yang baru nak buat launching ataupun baru kedai, baru susah baru ni. Tapi macam saya kata, brand awareness ni lebih kepada bakat dia. Dia hang jangan expect untuk orang komen kat hang. Mungkin orang akan like, komen tu rezeki. Kalau orang share tu bapa rezeki lah. Sebab brand awareness ni syok guna, sebab dia okay, dia ada kelebihan masing-masing dia. Tapi saya tak mahu cerita lagi. Untuk semua saya cerita satu-satu dulu untuk 6 kempen ni. Okay, so brand awareness ni susah untuk bisnes baru, tapi bisnes lama pun boleh guna kalau dia ada promotion, dia ada launching apa-apa benda, ataupun dia nak beritahu dia buka cawangan baru, sesuai sangat. So kita masuk yang kedua, traffic. Traffic ni, okay, traffic basically dia ada target pada link click, landing page view, message, I, Instagram, WhatsApp, call, semua hang kat situ boleh baca. Tapi traffic ni, Yasin dulu, Yasin punya style macam, kenapa ramai, pasal apa ramai sangat orang kat Malaysia ni suka sangat guna traffic. Yasin tak tahu sebab apa. Yasin personally, Yasin memang Yasin tak suka lah kalau orang duk PM buat video pasal traffic. Dan Yasin sebenarnya tak suka buat video pasal traffic sebab dia macam terlalu bakar duit. Sebab okay, sebagai reason lah sebab apa Yasin tak suka traffic. Video ni akan panjang ni. Boleh tak 3 ni kita pecah? 3 ni kita pecah 2 part kot lah. Sebab dia panjang ni. Okay, traffic sebab apa? Traffic Yasin tak suka sebab dia macam, first hampa kena tahu, Facebook ni dia suka apabila kita buat satu ads, dia main dalam satu ekosistem dia. So traffic ni mostly dia akan cuba bawa orang keluar ke dalam, keluar daripada ekosistem dia. Facebook dia akan hantar, Facebook kan dia, Facebook, IG, WhatsApp. Dia pun ni tiga-tiga ni adik-beradik.
So dia nak, kau boleh nak semua orang bermain dalam satu ekosistem ni. So apabila trafik ni adalah cubaan untuk orang keluarkan, cubaan orang buat ads dan keluarkan daripada tiga benda ni. Tetapi dalam ni dia dah cakap dah, Messenger, Instagram dan WhatsApp. Mungkin sebab Yasin dah memang lama tak run Facebook ads menggunakan kempen trafik. So mungkin sekarang dia dah okay. Mungkin Yasin tak tahu, Yasin tak pernah. Yasin dah memang rasa 2 tahun juga dah tak run. Banyak tahun dah tak run guna Facebook ads menggunakan kempen trafik. Tapi mungkin sekarang dia dah okay. Tapi dulu-dulu sebab Yasin ada yang Yasin rasa memahai, kos dia sangat-sangat mahal dan tak berbaloi. So Yasin dah tak gunakan. So kalau hangpa nak guna, terserah. Tak mau guna pun tak ada masalah. Okay. Engagement Yasin skip. Yasin buat video part 3 nombor 2 boleh tak? Sebab Yasin suka ni. Okay. So kita pilih list. Okay, list macam dulu Yasin cakap dia ada 3 kolom. List duduk conversion. So list antara benda yang Yasin paling-paling suka yang nombor 2 lah. First sampai tahu lah sebab apa Yasin skip kan. Engagement tak apa, kita simpan nanti. So list. Okay. Saja bagi suspend, nak bagi orang tengok video part 2 kan. Tapi tak apa. Okay, list ni basically kelebihan dia dan kekuatan dia adalah katakanlah sebab dia boleh masuk dalam conversion. Dia adalah salah satu conversion. Dan conversion ni dia sangat powerful dia. Dia beli, orang buat pembelian atau orang buat pendaftaran dalam kita punya website sendiri. So tengok, walaupun benda ni dia boleh keluar dari ekosistem, tapi Facebook sangat suka sebab dia mahal. Sebab apa dia mahal? Dia sangat berkualiti. Bagi Sin, audience yang masuk leads ni audience yang sangat berkualiti lah. Contoh kita buat satu Facebook ads dan kita ada website kita sendiri. So Facebook ads kita tulis, okay, siapa nak daftar tadi ke bla 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 bla, hangpa boleh masuk kat website ni. Kat sini ada borang pendaftaran. Okay, bila kita buat ads, kita bagi link, orang tekan tu, orang masuk website tu dah satu leads lah. Tapi kita buat satu isi borang ni, hangpa bagi detail nama, nanti kami akan shoot email borang pendaftaran dengan senarai harga. Contoh, so kepada mana ibu bapa yang tengok ads tadi ke ni, dia tengok, ya aku nak survey lah tadi ke ni, dia isi nama, dia isi nombor telefon, dia isi email, pun dia dapat semua benda yang dia nak. So mana-mana ibu bapa yang willing bagi nama, email, nombor telefon, basically dia adalah audience yang sangat berkualiti tinggi. So hangpa kena mark my word. Audio ni, audio list yang bagi tiga benda ni sangat-sangat berkualiti tinggi. Ush, ni poin penting. Siapa tak tengok video ni sampai habis part 1 pun rugi. So itu satu, kita dapat audience berkualiti tinggi. Kedua, apabila once sesekali mereka isi nama mereka dalam website kita, kita boleh track mereka sampai mati. Kita boleh track mereka selama 180 hari daripada tarikh. Sakit belakang. Kita boleh track mereka 180 hari. So macam mana? On tak on? So dia sangat berkualiti. Dia itu nama, iaitu nama Pixel. Dia itu sangat-sangat advance dan Yasin tak mau cerita dalam video ni. Dia nama dia Pixel lah. Hampa boleh search lah YouTuber ada kat luar sana, ada cerita. Mungkin Cikgu Fazli ada share kot. Cikgu Zul ada cerita. Ramai rasa dia cerita. Tapi Yasin basically untuk orang beginner. So audience isi leads ni sangat berkualiti dan sangat berbaloi. Hampa cuba kalau hampa ada website. So cukup untuk tiga benda ni untuk video part 3A. Cukup dekat ni, kita akan buat part 3B. Okey, jom. Ya, semoga bermanfaat. Ya. Kalau tak faham komen ke bawah. Ya. Benar ni buat video. Satu, tiga episod dah ni. Empat kot. Empat episod. Tak apalah, kena buat juga dan disingkan schedule dengan kemudian. Okay.